kabar baik datang dari proses naturalisasi terhadap Ragnar Oratmangun. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hasani Abdul Ghani, menyebut Ragnar Oratmangun setuju dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun tak sendiri karena Miss Hilges juga menyatakan ketertarikan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Hasani Abdul Ghani juga menyebut proses naturalisasi kedua nama tersebut berjalan dengan lancar. Koa Sintayong sudah menelpon Miss Hilges. Ragnar Oratmangun, melalui agennya mengatakan berminat tampil untuk timnas Indonesia, kata Hasani Abdul Ghani. Semoga bisa secepatnya dokumen kedua pemain tersebut segera dikolek, tegas Hasani Abdul Ghani pada akun Instagram pribadi. Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang lahir pada 21 Januari 1998 di Oss, Belanda. Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Adanya darah Indonesia secara langsung membuat proses naturalisasi Ragnar Oratmangun untuk membela timnas Indonesia berjalan lancar. Lalu, seperti apa sebenarnya karier dan kualitas Ragnar Oratmangun? Ragnar Oratmangun mengawali karier sepak bolanya dengan menempa diri di Akademi NEC Nijmegen pada 2016. Berselang setahun, Ragnar Oratmangun sudah mampu menembus skuad reguler NEC Nijmegen. Sayangnya, Ragnar Oratmangun tak mendapatkan kesempatan bermain di tim inti NEC Nijmegen. Itu yang jadi alasan Ragnar Oratmangun dipinjamkan ke Top Os pada 2018. Perjalanan karier sepak bolanya melejit bersama Top Os dan mampu mencatatkan 48 penampilan serta mencetak 5 gol. Ragnar Oratmangun kemudian melanjutkan karier ke Cambuur. Selama 2 tahun, Ragnar Oratmangun berhasil memberikan penampilan gemilang. Hasilnya adalah Ragnar Oratmangun tampil sebanyak 47 laga dan mencetak 12 gol. Ragnar Oratmangun kemudian bergabung dengan Go Ahead Eagles pada 2021. Sejauh ini, Ragnar Oratmangun sudah tampil sebanyak 18 kali bersama klub yang bermain di Eredivisie Belanda itu. Ragnar Oratmangun merupakan pemain serba bisa. Dia bisa dimainkan sebagai sayap kanan, gelandangan serang, hingga sayap kiri. Kemampuan beragam inilah yang diyakini jadi alasan pelatih Sintayong ingin menaturalisasinya. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga dikenal sebagai pemain yang lincah dan punya akurasi tembakan bagus. Sepanjang karier sepak bolanya, Ragnar Oratmangun tercatat belum pernah membela timnas lain. Ini tentu memudahkan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun. Apalagi Ragnar Oratmangun saat ini masih berusia 22 tahun sehingga punya masa depan yang cerah. Timnas Indonesia tentu saja diuntungkan dengan kedatangan Ragnar Oratmangun.